Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Welcome to Haris Christian Channel. Tarikh bayaran BPR fasa 2, bantuan prihatin rakyat. Menurut media LHDNM, bayaran duit BPR fasa 2 dijangka akan dibayar secara berperingkat mulai pada bulan Mei 2021 sebelum Hari Raya Puasa. Terdapat dua kategori permohonan BPR 2021 iaitu kategori isi rumah merupakan pasangan yang telah berkahwin atau terdiri dari ibu, bapa tunggal, balu, janda, duda yang mempunyai anak atau belum berkahwin tetapi merupakan orang kelainan upaya OKU yang berumur 60 tahun dan ke atas. Pemohon merupakan warga negara Malaysia, tinggal dan menetap di Malaysia. Sekiranya pasangan bukan warga negara Malaysia, pasangan mestilah memiliki pengenalan diri yang sah. Kategori bujang merupakan individu bujang atau ibu, bapa tunggal, balu, janda, duda yang tiada anak, warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia sahaja. Jumlah pendapatan kasar bulanan RM2,500 dan ke bawah. Berumur antara 21 tahun hingga 59 tahun atau 18 tahun hingga 59 tahun bagi individu OKU. Berapa jumlah duit BPR yang bakal diterima mengikut kategori penerima? Untuk fasa 1, bagi kategori isi rumah ialah berjumlah RM300, manakala bagi individu bujang berumur 21 hingga 59 tahun dan OKU dari 18 tahun ke 59 tahun berjumlah RM150. Jadi, untuk fasa 2 dan 3 bagi kategori isi rumah, baki yang tinggal adalah sebanyak RM900. Dari sumber yang kita perolehi dari dapatan internet, dikatakan untuk fasa 2 ini berkemungkinan bantuan sebanyak RM600 akan diberi. Ini hanya kemungkinan sahaja ya tuan-tuan, sumber dapatan yang kita dapat dari internet. Untuk jumlah sebenar, kita tunggu jawapan sahih dari pihak LHDNM tak lama saja lagi. Seperti biasa, duit BPR akan dikredit terus ke akaun penerima. Mereka yang tidak mempunyai akaun bank boleh mengambil duit BPR mereka di Bank Simpanan Nasional BSN dengan penggunaan nombor voucher. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.